warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hijab lovers? Ketemu lagi dengan saya Yasmin selama 30 menit ke depan akan menemani hijab lovers di rumah. Seperti biasa, Yasmin akan memberikan informasi menarik seputar hijab. Untuk episode kali ini, Yasmin akan memberikan liputan eksklusif Ria Miranda. Si gadis Minang merajut mimpi. Setelah menunggu lama, akhirnya Ria Miranda, fashion designer yang berkiblat di fashion hijab, membuka gerai butiknya di Surabaya. Ini menjawab keinginan hijab lover yang cinta dengan koleksi-koleksinya. House of Ria Miranda resmi diluncurkan Sabtu 30 Maret kemarin di PC Junction. Surabaya adalah kota ke-8 yang sebelumnya sudah hadir di Aceh, Padang, Medan, Bandung, Cirebon, Balikpapan, Samarinda, dan Makassar. Lalu, seperti apa kata Ria untuk House of Ria Miranda di Surabaya? Ya, sebelumnya kita grand opening Makassar, terus ini Surabaya yang terbaru. Ya, mungkin karena ininya kali ya, permintaannya sekarang lagi banyak, alhamdulillah bisa dibuka lebih cepat lebih baik. Erin, owner House of Ria Miranda Surabaya, yang juga penggemar karya Ria, sudah menunggu lama untuk bisa menghadirkan koleksi-koleksi Ria yang dikenal dengan warna pastel. Saya lebih tertarik sih sama tema dari Ria Miranda sendiri, yaitu shabby chic gitu kan, feminin. Dia simple, dia nggak terlalu banyak memadu padankan warna seperti itu. Jadi sepertinya itu lebih banyak diterima ya. Sebelum potong pita, tanda butik Ria di-launching, serangkaian acara selama 2 hari digelar untuk menandai hadirnya House of Ria Miranda di tengah-tengah hijab lover. Salah satunya tutorial hijab by Hijabi. Di acara puncak, pastinya yang ditunggu-tunggu hijab lover. Ria bersama dengan model-model cantiknya memamerkan koleksinya yang kental dengan unsur Minang. Inilah yang membuat Indria atau yang akrab disapa dengan Ria dikenal sebagai Minang Heritage. Butik ini adalah satu-satunya di Surabaya sesuai konsep store primary outlet, di mana setiap kota hanya terdapat satu butik. Dan ada yang unik di butik Ria dan Erin ini. Sengaja Erin menghadirkan konsep butik yang sama dengan butik-butik Ria di kota-kota lain. Warna-warna lembut, pink dan putih menghiasi House of Ria Miranda. Dan pastinya sangkar burung seperti ini. Bagaimana hijab lover? Tertarik? Untuk Ria Miranda dan Erin untuk launching House of Ria Miranda di Surabaya. Berikut ini akan ada info menarik. Ini dia. Masih dalam launching House of Ria Miranda. Sebelum Ria memamerkan koleksi busananya, peserta diberi tutorial hijab oleh Hijabi Surabaya. Dalam event ini, Cynthia dan Nadia menyiapkan style hijab yang simple khusus untuk pengunjung. Lalu, apa kata Nadia dan Cynthia? Hijabi sendiri, alhamdulillah hari ini dipercaya untuk memberikan demo hijab di acara grand opening House of Ria Miranda, seperti itu. Jadi ya kami senang bisa berbagi ilmu dengan sharing ilmu lah istilahnya dengan ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada di sini gitu. Jadi bisa sekaligus menambah pengetahuan juga untuk kami karena tadi kan ada penonton yang dia juga memberikan tips untuk hijabi juga kayak gitu untuk menonton di sini. Jadi bagus lah gitu. Menurut aku event hari ini menarik banget ya. Kan butik Ria Miranda di Surabaya ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu banget khususnya buat fans-fansnya Ria Miranda. Di mana nih? Udah banyak yang tanya di mana butik di Surabaya, di mana kok enggak buka-buka? Dan akhirnya udah buka ini di BG Junction ini.
tutorial hijab selalu ditunggu-tunggu hijab lover. Membuat style hijab tidaklah susah. Sekarang ini banyak sekali hijab kelas yang diadakan komunitas hijab. Salah satunya komunitas hijab di Surabaya. Tutorial hijab menjadi favorit setiap event hijab. Sangat bermanfaat sekali karena di sini kita bisa tahu tren hijab sekarang seperti apa. Bisa tahu cara-cara berhijab juga dari yang casual sampai yang formal. Tutorial hijab yang diberikan selalu membuat gaya baru dan kepercayaan diri untuk hijab lover. Kita tunggu saja event lain khusus untuk hijab lover. Event dan info sudah Yasin berikan untuk hijab lovers. Di segmen berikutnya, Ria Miranda akan menceritakan perjalanan awal karirnya. So, jangan kemana-mana, Hijab Revolution segera kembali. Kenapa sih orang tega banget? Sementara si hoodie blues itu sendiri, Ria bikin sampai 8 sampel itu. Ini gimana biar sampai nyamannya itu si baju itu? Gitu. Memang ternyata begitu pemain pasar di sana gitu. Memang apa yang booming dia bikin. What doesn't kill you makes you stronger.